The way I fight, I want to dominate a guy from start to finish. You know, I want to outclass a guy. I want a guy to go home when they lay down in bed at night, they're just like, shit, that guy's better than me. There was nothing I can do to beat him. And that's what I want. That's the feeling that I want. That's the feeling that I want to live with these guys each and every time they compete against me. So whether I finish him or not, I want him to have that feeling. But of course, you know, the finish is great. And that's something that people are highly anticipating of me right now. Setelah sebagian besar penggemar pertarungan masih terjebak hegemoni dari kartu pertarungan epik di UFC 267 akhir pekan lalu di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pihak promotor sudah menyajikan serangkaian aksi lainnya pada kartu UFC 268 hari Minggu nanti di New York City, Amerika Serikat. Sama seperti akhir pekan lalu, UFC 268 juga dipenuhi dengan talenta terbaik. Pergelaran tersebut akan ditutup dengan pertarungan rematch sekaligus perebutan gelar kelas welter antara sang juara Kamaru Usman dan penantang gelar nomor 1 Colby Covington. Usman memenangkan pertarungan pertama mereka melalui TKO ronde kelima. Tetapi pertarungan itu berjalan sangat kompetitif hingga pukulan terakhir. Banyak perdebatan yang beredar dengan keputusan wasit yang menghentikan pertarungan dan memberikan kemenangan TKO kepada The Nigerian Nightmare. Tapi bila kita menonton ulang pertarungan tersebut, maka kita hanya akan mengakui satu fakta bahwa Usman memang petarung yang unggul pada malam itu. Gilbert Burns. Sementara itu, Colby sedikit lebih selektif menerima lawan. Hasilnya, ia hanya bertanding satu kali melawan mantan juara Tyron Woodley dan mengantongi kemenangan melalui TKO di ronde kelima. Dalam video ini, radar petarung akan melakukan breakdown dan melihat bagaimana kedua petarung ini saling berhadapan satu sama lain di dalam oktagon untuk kedua kalinya. Kita buka dengan tail and tap kedua petarung. Kamaru Usman memiliki tinggi 6 kaki atau 183 cm dengan jangkauan sejauh 76 inci dan tingkat penyelesaian 53%. Sedangkan Colby Covington memiliki tinggi 6,1 kaki atau 185 cm dan memiliki jangkauan 72 inci atau 183 cm. Colby memiliki finish rate sedikit di bawah sang juara, yaitu sebesar 50%. Setelah kita melihat tampilan fisik dari kedua petarung ini, kita akan membahas mengenai skill striking masing-masing elitis kelas welter UFC ini. Jika kita membuat video ini beberapa tahun kebelakang, mungkin tidak akan banyak yang dapat kita bahas dari kemampuan serangan The Nigerian Nightmare. Kamaru Usman memulai karir UFC dengan kemampuan gulat yang dominan dan permainan ground and pound di atas kanvas. Namun, semenjak pertarungannya dengan Burns, ia bergabung bersama pelatih sekaligus mastermind Trevor Whitman dan memiliki banyak sekali peningkatan dalam kemampuan strikingnya. Kita semua tahu, semua anak didik yang berada di bawah asuhan Coach Trevor adalah mesin penghancur paling efektif di dalam arena pertarungan. Kita melihat bagaimana mengerikannya Rosnama Yunus dan Justin Gaethje melakukan aksi-aksi brutal terhadap lawannya. Semua hal itu tak lepas dari man behind the scene, Trevor Whitman. Hal itu kentara terlihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap pendekatan pertarungan yang dimiliki oleh Kamaru Usman. Ia memiliki pukulan jab bersih, strike kanan yang mematikan. Kombinasi-kombinasi inilah yang membuat Burns dan Masvidal tergolek tak berdaya di atas kanvas. Kini striking game Usman sama berbahayanya dengan ground game yang ia miliki. Usman memiliki statistik serangan signifikan yang mendarat ke lawan sebesar 4,63 per menit, serta akurasi pukulan 54%. Jumlah serangan yang ia serap per menit sebanyak 2,4 dan mencatatkan 57% untuk striking defense. Usman memiliki power yang sama di kedua tangannya. Ia sangat sering mengganti stance-nya dari orthodox ke southpaw, sehingga membuat pola serangannya sangat sulit untuk dibaca oleh lawan. Usman memiliki umpan silang yang hampir sempurna terutama ketika dilempar dari posisi orthodox. Ia juga memiliki keunggulan jangkauan hampir 3 inci dari rata-rata petarung yang berkompetisi di kelas welter. Unggul 4 inci dari Covington dari segi jangkauan akan memungkinkannya untuk mempertahankan serangannya lebih lama. Usman bukanlah striker bervolume tinggi, tetapi pukulannya sangat keras dan memiliki akurasi yang cukup baik. Perubahan inilah yang harus diwaspadai oleh setiap orang yang menghadapi Usman di dalam oktagon.
Sedangkan Covington, ia memiliki gaya yang mirip dengan Usman, mengingat dia juga seorang pegulat kuat yang memiliki keterampilan menyerang yang sangat baik. Colby melempar serangan dengan volume tinggi dan terus-menerus menekan lawannya. Semua ini juga didukung oleh kemampuan kardionya yang sangat baik. Colby bukanlah tipe petarung yang memiliki kekuatan knockout dengan satu pukulan. Dia akan menekan lawannya dengan berbagai kombinasi tanpa henti. Colby memiliki serangan signifikan yang mendarat per menit sebesar 4,12 dan akurasi serangan sebesar 38% dan menerima serangan per menit sebesar 2,86 dengan striking defense 55%. Colby Covington selalu menjaga tangannya tetap tinggi dan tetap bergerak untuk menjaga serangannya tidak dapat diprediksi oleh lawan. Ia memiliki stand southpaw dan sangat sering menggunakan tipuan body kick ke arah musuh. Ia juga memiliki kecenderungan menahan kecepatan lawan dengan memberikan leg kick. Mengingat pertemuan Usman dan Colby sebelumnya, tentu kita mengharapkan sebuah pertunjukan striking yang lebih hebat. Keduanya memiliki kebencian yang sangat besar satu sama lain. Jadi besar kemungkinan mereka akan banyak melempar pukulan untuk menghukum satu sama lain. Beralih ke aspek grappling, mari kita lihat kemampuan sang juara Kamaru Usman terlebih dahulu. Seharusnya tidak mengejutkan bahwa kedua petarung ini adalah pegulat yang sangat baik. Namun yang mengejutkan, keduanya sangat sedikit menggunakan gulat pada pertemuan pertama mereka. Pertandingan rematch juga kemungkinan besar akan menjadi stand-up war. Tetapi kedua petarung pasti akan siap jika mereka perlu melakukan pertarungan ke bawah. Usman adalah pegulat yang eksplosif dan benar-benar memanfaatkan kemampuannya itu sepanjang karirnya di UFC. Dia memiliki rata-rata takedown 3,27 dan akurasi takedown sebesar 48%. Rata-rata submission 0,1 dan pertahanan takedown terbaik dalam sejarah UFC, yaitu sebesar 100%. Artinya, ia belum dijatuhkan sekalipun oleh lawan yang ia hadapi. Untuk menambah penghargaan yang ia miliki, Usman mencatat rekor waktu kontrol tertinggi ke-6 dalam sejarah UFC dengan 1 jam dan 57 menit. Takedown favoritnya, double leg takedown, yang ia tunjukkan pada hampir setiap pertarungan. Usman akan sering memperhatikan kontrol melalui posisi dominan seperti kontrol samping atau mount, di mana dia memprioritaskan kontrol pergelangan tangan untuk dapat mempertahankan posisi dan kemudian mencoba memberikan ground and pound ataupun submission. Lalu kita beralih ke skill gulat Covington yang mirip dengan sang juara dalam hal dominasi. Colby memiliki jumlah takedown yang sama dengan Habib dan Johnny Hendrick. Melihat namanya bersanding dengan petarung yang elit itu, tentu tak diragukan lagi ia memiliki skill wrestling yang tinggi. Colby memiliki rata-rata takedown yang tinggi yaitu 4,61 dan akurasi takedown 50%. Sedangkan untuk pertahanan takedownnya, ia mencatatkan angka 75% dan rata-rata submission 0,1, angka yang sama seperti Usman. Output takedown tingginya memberikan gaya tekanan tanpa henti dengan baik dan memungkinkannya untuk membuat lawan-lawannya selalu kelelahan di lantai. Dari berbagai kemampuan gulat yang ia miliki, tentu tak lepas dari kemampuan kardio yang baik. Melihat berbagai aspek di atas, radar petarung memiliki prediksi untuk kemenangan Usman melalui TKO di ronde keempat. Tak hanya pertimbangan statistik dan rekor, keaktifan serta momentum yang dimiliki Usman membuat ia menjadi petarung yang difavoritkan para sobat gambling untuk memenangkan pertarungan ini dan menambah catatan title defense sekaligus menegaskan namanya sebagai pon-pon UFC. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune!